InsyaAllah 30. Baik, ayat 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله ayat 30 sampai 32 dapat kita membaca akan
ayat-ayat Al-Quranul Karim dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Ra'ufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum. Ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal salih dan darajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Walillahilhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala mencerita kita daripada awal sejarah manusia. Masya Allah, tidak ada lah dunia ni sejarah yang manusia kuasa nak tulis. Malaikat dia ambil daripada Allah Ta'ala. Sejarah hidup manusia ni adalah sangat besar faedah apabila kita tahu, dan sangat bodoh kita kalau kita tak tahu sejarah hidup kita sendiri. Allah Ta'ala tak suka nak beri hamba dia bodoh. Allah Ta'ala nak beri hamba dia cerdik, reti perkara yang ada faedah kepada hidup dia. Setengah daripada perkara yang ada hubungi faedah dengan hidup dia ialah tahu sejarah asal-usul manusia. Sebab manusia ni adalah daripada Adam AS, daripada syurga lagi. Dan Allah Ta'ala selalu dia cerita bagai yang nak buat kepada malaikat dia yang menjadi hamba dia selaku kaki tangan yang tidak berdosa dengan dia. Dia cerita, dia katakan, wa iz qala rabbuka, dan ingatlah, sebutlah, letilah, we ingatlah satu peristiwa sangat penting. Nah, izning maknanya wazkur, ingatlah, iz qala, sebut, ia kena sebut wazkur sama, dia sebut kata wa iz qala, wa iz qala, kena sebut wazkur sama. Ingatlah ketika mana, mana waktu wela, cuang wela, ti qala rabbuka, berkatalah oleh Tuhanmu, hey Muhammad. Dia kata bila lama, ya limullah ni lagi, lil malaikata, kepada malaikat dari ala langit dulu lagi, ala syurga lagi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, ninglah asalnya, sesungguhnya aku ini jadi dalam bumi ini akan seorang khalifah. Khalifah ni makna dua kata, makna khalifah. Satu, khalifah maknanya seorang yang ada orang yang gati semua. Ada pak, ada anak, ada cucu, ada cicit, ada cocok, ada berketurunan, dia panggil khalifah juga. Tapi khalifah tu khalifah dari segi kauniyah, dia panggil. Khalifah dari segi kejadian. Ada pun khalifah lagi syariah, ialah seorang hamba yang diberi peraturan cara hidup, mengatur alam bumi ni dengan cara hidup Allah Ta'ala. Itu makna khalifah lagi syariah. Khalifah dari segi kauniyah, dia beranak tak berhenti-henti sampai hari ni. Kita ni adalah masuk dalam khalifah tu, ada tak ada, ha? Dia tu beranak, cucu, cicit, apa kita ni anak cucu tu ada. Sebab tu ada mari, bukan boy yang mati ke, tak ada anak cucu, tak ada, bukan. Itu bukan khalifah belah tulis di kauniyah.
Ya. Kalau difahami segi kauniahnya, makna belah tu. Segi kejadian dia panggil. Segi fitrah. Ada pun khalifah dari segi amalan, segi pentadbiran, segi cara hidup, ha, itu khalifah dalam makna, ha, maknanya membawa ajaran Allah dalam menjalankan hidup semuanya. Itu dia panggil khalifah. Serta mengatur yang lain supaya boleh jalan menurut ajaran Allah. Itu makna khalifah. Bukan untuk dia seorang. Untuk jadi ketua, ya khluf orang lain kata. Buat orang lain, we supa dengan dia. Dari segi itu, ajar Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, khalifah lagi kauniyah, khalifah lagi syariah. Nah, jadi sebab itu maka, wa idh qala rabbuka lil malaikati, inni ja'ilu fil ardi khalifah. Kita ni masuk dalam khalifatullah fil ardi, kita apa? Khalifatullah fil ardh segi anak cucu tak ada. Khalifatullah fil ardh segi syariah kena berjalan hukum syariah Allah Subhanahu wa taala. Kena semaya, kena puasa, kena wahji, dia panggil khalifah. Mengatur orang supaya semaya, supaya beriman kepada Allah, supaya taat kepada Allah, supaya turut Rasulullah SAW, dia panggil khalifah. Dalam arti kata raja. Raja yang memimpin ummah. Raja pada diri sendiri, raja pada anak cucu, raja kepada satu wilayah. Di atas luah sepeknya kuasa Allah Ta'ala wih kepada kita segi kan meng, dari segi apa dia, dari segi syariatullah fil ard. Ya, insyaAllah itu makna khalifah. Ya. Buat malaikat tanya, qalu, buat dia tanya, boleh tahu dah gitu. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ah, ini jaga malak soalan Allah, soalan malaikat ni semua ada makna. Nah, semua ada makna. Adakah kamu nak jadi dala bumi fiha fil ardi, bumi ni muannas majazi, nah, man yufsiduha fiha, mereka yang merosakkan di dalam bumi ni. Ke mana ni, ni Allah Taala ajar malaikat katanya, makhluk aku jadi pesen tu ada ni, dia suka kepada kelahi balah, tupah darah. Mereka tahu Allah Ta'ala berjaga, bukan Allah Ta'ala tak berjaga. Bukan sepuak-puak mung tak. Mung tak ada kelahi, tak ada balah puak mung. Ini pesen kelahi, pesen balah. Apa yang kata mung jadi dalam bumi ni? Orang yang menjadikan di bumi itu apa dia suka menupah, merosakkan bumi, jadikan bumi itu rosak, buat bencana dalam bumi. Mereka yang reju, yang tanya ni bukan tanya nak pertuang tak. Mereka tak pertuang Allah, tapi dia tanya nak tahu apa muatlah tu. Yasfikuddima ni menupah darah. Yasfikuddima menupah darah. Wa nahnu, sedangkan kami ni, musabbihu, kami ni bertasbah, bihamdika, dengan memujikan kamu, menuqaddisulak, dan kami itu memahasucikan kamu, memujikan kamu, memahasucikan kamu. Ke mana ni? Nah, nak ayat katanya tak serupa kami lah. Nah, soalan isti'lam ni apa ni? Istikshaf. Soalan untuk nak tahu hikmat boleh jadikan puak-puak ni
akan ke apa jadi puak ni sebagai khalifah apa lah tu. Nah, apa belah tu lalu tu nah dia tak tahu malaikat ni ibadat dia belah tu, ibadat dia zikir ya. Tasbih tak lain. Malaikat tak ada nak pergi gala tak ada. Padahal ibadat dalam paham Allah Ta'ala nak daripada hamba dia manusia ni bukan sekadar tasbih ke tak. Ya ni tak aku ni duk support kami tasbih. Buat kami duk nuqaddisulah. Gana mengambil orang tak ada tasbih tak bahaya tasbih lah maknanya. Nah, jaga molek tempat buat pra anak ada. Dari segi kelebihan anak adanya, anak ada ni apa anak? Beribadat pada Allah dalam bentuk yang syamil. Tidur beribadat, makan beribadat, pergi makan ke orang beribadat, puasa beribadat, ya tasbih ya pak ya. Tasbih. Maha suci pula Allah. Jadi kalau tasbih, kalau lah beribadat lah tu, aku lebih berhak untuk berihan dunia. Kalau lah orang yang mahu berihan dunia ni sekadar duk tasbih, ada dunia yang tak panggil, ya tak panggil khalifah belah tu. Belah tu bukan khalifah. Khalifah ni kena mengatur cara hidup semua. Kecing berak dia, makan, minum, tidur, bangun, jalan, gapa, menegar dia tu. Itu Islam. Itu makna ibadat. Itu makna khalifah. Kalau malaikat, malaikat tak boleh jadi khalifah. Apa-apa? Ya tak pandang sikit lah. Galau tak pandang. Matang tak pandang. Tanah kayu pun kayu tak pandang. Ya tak pandang. Tuhan tak ayak dia. Tuhan tak ajar dia lah. Lalu tu Allah jawab kepada malaikat. Malaikat yang tahulah tu ya ibadat. Ibadat di sini malaikat lah tu. Allah Ta'ala kata, Qala berkata jawab kepada malaikat. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku ni lebih tahu barang yang kamu tak tahu. Mung tak tahu kata aku nak suruh beribadat belah mana manusia ni. Aku nak suruh manusia beribadat ni mung tak pandai mereka. Salahlahnya ada seorang ulama tafsir kata, apa mung tak wakil puak aku mari duk sampatan dunia ni. Mari duk berihan lah dunia, apa tak suruh puak aku mari berihan dunia. Apa mung suruh mereka apa dia manusia yang suka kepada benda-benda pasal kelahi. Ya kalau berihan dari bentuk masyarakat ni, aku nak duk kelahi ya saya dah. Nak berlawan dengan syaitan. Malaikat tak nak berlawan syaitan. Contohnya, malaikat tu masuk dari makhluk yang syaitan tidak hidup ganggu dia. Syaitan ni, dia ganggu manusia ya. Ganggu puak Bani Adam ya. Dia tak ganggu orang lain pada tu. Syaitan lalu itulah, orang nak perang dengan syaitan ni, dia kena orang yang pasal ada orang gagah. Kadang-kadangnya balah sama sendiri, yufsidu fil ardi. Kadang-kadangnya yufsidu kudimat. Pasal apa? Pasal gulawai dia syaitan. Na'udzubillah, insyaAllah. Sini kita nampak kata, bijak Tuhan. Kecek dengan hamba dia, mak reka. Bijak ya kecek. Ya tak ada ayat, katanya, aku nak buat salah lain tak? Dia kata, inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku tahu bagian yang mung tak tahu. Mereka Allah sekat tu ya, mereka. Dia tak pandai dah. Dia nak tahu gitu ya dah. Oleh itu maka alhamdulillah kita ngaji hari ini bagaimana asal usul kita nak boleh mari itu. Supaya di situ kita pakat sedar katanya kedatangan kepada Adam ni sebagai khalifatullah fil ardi. Sebab tu kena ada khalifah setiap masa.
tidak boleh berhenti daripada khalifah, terutama dalam masa syariat yang penuh. Syariat Nabi Muhammad SAW, zaman Nabi Muhammad, syariat dia penuh, boleh, syariat yang kamilah. Tak ada apa, tak sempat syariat dulu, syariat dulu yang naqsah. Allah Ta'ala dengan hikmat dia, dia buat syariat dia tu ada bertangga-tangga, berperingkat-peringkat. Syariat yang sempurna ni tak boleh ada satu minit yang tak ada khalifah. Sebab tu bahasa Nabi, Nabi khalifah. Bila Nabi mati, sahabat-sahabat terima saka khalifah, tidak tanyakan Nabi, mereka ada khalifah dulu sallallahu alaihi wasallam. Tak Abu Bakar sudah mat, barulah tanya mayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak sewi putus khalifah dalam dunia ni. Nah, khalifah hidup, khalifah mati, belah duduk situ dulu. Selagi tak pindah orang lain, jangan kebumikan orang ni. Ha, tengok ayat tu selalulah. Nah, itu dia. Sebab tak boleh putus khalifah dalam dunia ni. Nah, cuma belakang-belakang ni gitu ya, selagi tak tabah kerana kelemahan orang dalam menjalankan urusan kekhilafahan. Na'udzubillah min dzalik. Zaman kita zaman tak ada khalifah ni, zaman sekadar-kadar prak-prai, prak-prai. Jadi tiap-tiap orang tanggungjawab. Sebab apa? Sebab khalifah besar tak ada lah. Khalifah yang sepenuh seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, seperti Umar, seperti Uthman, Ali dan Muawiyah, turun mai kepada Hasan, Muawiyah, kemudian kepada orang belakang-belakang. Dan Syiah mari kena pecah daripada bubuk khalifah. Auzubillah minasyaitanir rajim. Padahalnya dalam Islam semua tak ada bubuk ahli. Puak dia, puak tak juh dia bubuk. Puak juh tak ada bubuk. Puak asal siapa Muawiyah? Muawiyah. Nah, ada apa? Nah, khalifah fil ardi. Itu maka naudzubillah minzalik. Marilah kita maka pahai asal usul kita, dan supaya kita reti apa maksudnya malaikat tanya, dan supaya kita reti apa maksud Tuhan kata qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.